Telurnya saya ambil 3, nanti mau tak kocok juga ya. Soalnya itu telurnya sekarang itu banyaknya itu apa? Angsanya lagi nakal ya. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi-pagi teman-teman, sebelum saya mau masak, saya mau ngambil telur angsa dulu ya, karena hari ini ya Allah, ini saya masak ngengetin sayur gosong guys, lupa. Jadi kali ini saya mau ke belakang dulu, mau ngambil telurnya angsa. Jadi saya mau bikin martabak telur dari telur angsa teman-teman ya. Kali ini saya menyediakan menu sarapan pagi dari telur. Wes teman-teman ya, tetap stay tune dan jangan beranjak kemana-mana ya. Saya mau ke belakang dulu ngambil telur. Cala. Kita nyari telur di sini guys. Mumpung angsanya enggak di sini. Tuh, diambil semua aja, tinggalin satu. Soalnya kemarin itu angsa itu kemarin ada sekitar 65 telur ya, enggak jadi gaduh karena semua bertelur. Terus menetas satu, dibuat royoan akhirnya telurnya pada busuk. Teman-teman, tuh telurnya yang busuk-busuk. Banyak telur yang busuk, nyapa kok nang gudang iki. Wes teman-teman ya, ini telurnya saya ambil 3, nanti mau tak kocok 2 ya. Soalnya itu telurnya sekarang itu banyaknya itu apa? Angsanya lagi nakal ya. Waktu lalu itu semua bertelur ya, angsa 7 bertelur itu lebih ya, 60 lebih, semua itu song dan cuma menetas satu, akhirnya ditinggal semua anaknya buat rebutan ya. Wis begitulah teman-teman, wis kita cus ke dalam ya, kita mau masak sarapan pagi. Wis masak, rambutnya wis digelung. Mari kita masak telurnya. Teman-teman, sebelumnya ini mau tak taruh blue band dulu ya, untuk ngocok nanti. Blue bandnya sedikit aja, segini, 1 sendok. Terus ini tomatnya, saya pakai 2 tomat. Ini diiris tipis. Langsung masukkan ke sini guys. Nah, ini brambangnya ya, saya pakai brambang saja. Ini nanti disendirikan, ini dibelah begini dan ombo guys. Masuk. Terus ini diiris kecil-kecil. Ini juga dimasukkan. Nah, kasih garam sedikit aja, kasih gula pasir. Saya pakai tepung maizena 1 sendok. Dihancurkan dulu. Dipecah ya nih. Ya. Oh. Ini baru bertelur, guys. Oh. Hancurkan dulu.
Kalau mau dikasih lada, bisa dikasih lada ya. Tapi ini nanti saya mau kasih irisan cabai biar ada pedes-pedesnya. Kita tuk. Ini yang pertama. Iya. Full. Oke, saya kasih 2 cabai rawit ya, diirisi kecil-kecil ya. Oke teman-teman, jadi gorengnya ini tahu nggak usah dikasih minyak kayak ya, karena ini sudah ada blue band ya. Pokoknya telurnya sambil digoyang-goyang ya teman-teman ya, biar semuanya itu hancur merata sama tepung maizenanya tadi ya. Kalau sudah merata baru kita masukkan ya, digoyang-goyang gini ya, masukkan. Sambil nunggu bikin minum dulu, ini tak bujar pakai air panas dulu teman-teman. Suamiku dan kami selalu makan ini teman-teman ya, ini kita sarapannya pakai oatmeal ya buat suami, buat saya separuh aja. Susunya nanti ada kalau sudah agak anget ya. Lanjut ya guys, isinya nanas. Ini sisanya saya masak ya. Saya suka sekali makan buah itu nanas ya. Selesai guys, ini buat sarapan. Teman-teman sudah selesai. Teman-teman ini sudah tak balik, udah mateng ya, diangkat cek. Oke, nah sudah mateng, caranya begini. Sudah mateng guys, nih martabak telur angsa. A few moments later, tak kasih susu. Saya tuh suka kasih Denko coklat ya. Oke, selesai deh. Teman-teman, monggo sarapan ya, semuanya sarapan. Nih, sarapannya sudah siap. Martabak telur. Bau enak enggak ya? Nih martabaknya. Saya makan buah dulu. Monggo ya semuanya makan. Enak ya kong. Telur 2 segini banyaknya.
Monggo teman-teman ya, makan sarapan pagi, sarapan nanas sama telur. Telurnya tak pikir sedikit ya, ternyata dua itu banyak sekali. Monggo. Bolong. Teman-teman monggo ya, makan semuanya ya, sarapan pagi ya, yang sudah sarapan. Sarapan apa kalian semuanya? Yang belum, monggo sarapan. Nih telurnya. Kita nggak biasa sarapan telur. Maksudnya sarapan telur goblok gini ya. Biasanya telurnya dikukus, direbus. Tapi enak juga sih. Wes teman-teman, kita sudah selesai sarapan. Makan buah sama makan telur aja sudah kenyang ya. Ini nanti aja ronde kedua. Biasanya saya tuh kalau sarapan itu yang penting masuk ya. Minum sama minum air putih sama makan sedikit. Habis itu susunya tak tinggal nanti aja. Saya ke belakang dulu. Lalu saya makan lagi gitu. Oke teman-teman, terima kasih sekali ya buat teman-temanku semuanya yang tersayang, yang terkasih, yang tercinta, yang terlop-lop-lop-lop semuanya ya. Salam sehat semuanya, salam bahagia, salam sejahtera, rezekinya lancar, car. Oke, saya pamit dulu teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Dadah.